Hai, halo sahabatku semuanya ya. Jumpa lagi di channel prediksi saya, channel prediksi sepak bola ya. Untuk besok itu tanggal 3 Maret ya. Tanggal 2 Maret besok itu ada satu pertandingan di Liga Inggris ya. Jadi tanggung sekali ya satu pertandingan di Liga Inggris, sementara tanggal 4-nya enggak ada lagi, baru mulai lagi nanti tanggal 5 sama 6 ya kesannya. Ini ada pertandingan yang akan saya prediksi antara Burnley lawan Leicester, satu pertandingan ya ini. Burnley lawan Leicester. Jadi Leicester tuh main di kandang Burnley, tapi diunggulkan Leicester karena ya Burnley itu di zona degradasi ya. Ini Leicester memberikan kurs 1/4 bola. Mungkin Leicester lagi agak-agak buruk, walaupun di Liga Conference League, di Liga Eropa dia bagus ya, menang besar, tapi di Liga Inggris gak tahu kenapa akhirnya sekarang agak-agak sering draw dan kalah Leicester. Sementara Burnley di dua pertandingan terakhir ini bagus, bahkan sempat mengalahkan Tottenham Hotspur ya. Ini Leicester sekarang posisinya ke-13, Burnley ke-18, jauh sekali ya. Menurut saya di pertandingan terakhir ini Burnley imbang sama Crystal Palace dan menang 1-0 lawan Tottenham ya. Jadi menurut saya ini cukup kuat juga sekarang Burnley belakangan, karena mungkin gak mau degradasi ya. Di sini saya prediksikan imbang 1-1 ya, imbang 1-1. Jadi saya pegang bawah saja, pegang Burnley dengan menahan 1/4 bola ya. Oke, sudah. Prediksi Liga Inggris segitu saja. Ada satu lagi buat tanggal 3 Maretnya besok, ada Mallorca lawan Sociedad. Ini juga sama, tanggal 3 tuh di Liga Spanyol tuh sama satu pertandingan saja. Jadi total di video ini saya cuma memprediksi dua pertandingan saja ya, karena berikutnya ada tanggal 5, 6, 7, 8. Kesannya baru ada Liga Inggris, Spanyol, dan Liga Italia. Ini Mallorca di kandang, karena Mallorca berada di posisi ke-16 ya, mau rentan-rentan degradasi juga ini Mallorca. Ini lawannya Real Sociedad, tim yang cukup besar, yang beberapa minggu di awal itu sempat di puncak klasemen, tapi sekarang terperosok lagi ke posisi ke-7 ya ini. Nah, di sini juga ini Real Sociedad memberikan kur 1/4 bola ya. Saya pun di sini kembali memprediksikan imbang atau draw seperti di laga Burnley lawan Leicester. 1-1 juga prediksi saya ya. Mallorca lawan Real Sociedad, prediksi skor saya adalah 1-1. Jadi saya pegang tuan rumah Real Mallorca dengan menahan 1/4 bola. Jadi di video ini ada dua prediksi pertandingan Liga Inggris sama Liga Spanyol. Dua pertandingan saja, tanggal 2 dan tanggal 3. Dua-duanya saya prediksi imbang dan dua-duanya saya pegang bawah. Oke, segitu saja. Thank you. See you in my next video. Bye.